Sebanyak 18 rumah warga di Kabupaten Dogiyai, Papua dibakar pada Senin dini hari. Akibat pembakaran itu ratusan warga mengungsi ke Polres dan Koramil Dogiyai. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, dalam keterangan tertulis menyebut, kejadian ini bermula saat sekelompok warga menyerang dan merusak salah satu rumah di Jalan Trans Nabire, Kampung Eka Manida pada Minggu malam, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Aparat kepolisian yang datang untuk mengamankan kejadian tersebut malah diserang dengan panah dan batu hingga 2 personil TNI terluka. Akibat panah dan harus mendapatkan penanganan medis. Massa kemudian dibubarkan dengan tembakan. Pasca kejadian tersebut, massa kembali dan kemudian membakar belasan rumah warga di Kampung Ikebo dan Kampung Kimipugi. Bahkan massa berusaha membakar pasar tradisional namun dicegah oleh aparat TNI Polri. Pasca kejadian, Polda Papua mengirim satu pleton Brimob di BK Polres Nabire untuk membantu pengamanan di Kabupaten Dogiyai. Lokasi terkait situasi Kabupaten Dogiyai yang terjadi di dua hari terakhir ya, kemarin sama hari ini. Ini langsung kita akan sikapi dari Polda Papua. Yang pertama, saya sudah memerintahkan Kapolres Nabire untuk segera melakukan perbantuan kepada Kapolres Sapa Dogiyai. Sudah berkoordinasi, saya minta satu hal yang paling utama yaitu mencari akar persoalannya. Kenapa sampai bisa terjadi pembakaran dua hari berturut-turut ini? Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.